ketoprak tahu tek, tahu telur. Ini ketoprak khas Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Bude Enwin. Tetap sehat dan semangat. Saya kali ini Bude berada di Surabaya. Tempatnya di Jalan Klampes Jaya, sebelah barat asrama dan rumah sakit haji. Ini ada ketoprak, makanan khas Jakarta. Nah, kalian yang warga Jakarta yang tinggalnya di Surabaya, nah bila kalian kangen ingin beli ketoprak, kemudian warga Surabaya yang kepingin makanan khas Jakarta, nih ada ketoprak khas Jakarta tepatnya di sebelah pom bensin persis. Nah, di sini ada makanan khas Jakarta. Kalian bisa WA ke nomor ini bila bapaknya pengin tahu. Nah, bapaknya jualan atau tidak? Nih nomor WA-nya. Ini ketoprak Jakarta, menu ketoprak biasa plus telur 15.000, tambah telur tambah 3.000. Menu tahu tek yang biasa plus telur 14.000. Kemudian tambah telur 3.000. Ini menunya. Kalian bisa datang kemari saya di pertokoan Klampes Jaya sebelah barat rumah sakit dan asrama haji. Persis di sebelah pom bensin. Nih, Bude juga mau pesen nih, lapar. Pak, ketoprak Pak. Minta satu, Pak ya. Sejak kapan Pak jualan, Pak? Sebelum corona. Oh, sebelum corona dia sudah jualan di sini, say. Corona itu sekitar tahun berapa, Pak? Tahun 21 ya? Corona 19 20 21 ya corona. Nih bumbunya apa saja ini, Pak? Garam, bawang putih goreng, kemudian kacang, gula merah. Ada bawang putihnya digoreng, saya bukan bungkulan ya. Oh, yang bungkulan juga ada. Bawang putih wongkol putihan, kemudian bawang putih goreng. Cabenya dua saja. Enggak suka pedas. Wih, bapaknya laki-laki pinter ngulek. Leko banget nguleknya, Pak. Cekatan. Pure. Oh, kacangnya sudah diulek dari rumah ya. Kasih air. Ada asamnya enggak, Pak? Asam jeruk. Asam, daun jeruk, kecap. Enggak pakai petis ya, Pak? Enggak pakai. Oh, enggak pakai ya. Beda dengan tahu tek ya. Ya. Kalau tahu tek pakai petis. Kalau ketoprak tidak menggunakan petis. Biasanya ciri khasnya dikasih mie ya, Pak ya? Ya, bihun. Dikasih bihun. Sama tauge. Pak, dimakan sini aja, Pak. Iya, tes makan sini aja. Dikira bawa pulang saya. Goreng telurnya sekalian, ada telurnya, ada tahunya ya, Pak ya. Ya. Telurnya sudah masuk. Tuh, ada lontong. Ada telurnya digunting-gunting, telurnya sudah matang. Ditambah tahu digunting-gunting, tahunya setengah matang. Ditambah bihun, ini khasnya. Kalau ketoprak itu pasti ada bihunnya, ada taugenya, ada timunnya. Nah, kemudian bumbu kacangnya yang kental, dimasukkan menjadi menu utama yang sangat nikmat sekali. Tambah ya po. Sip sorong. Sambelnya, Pak. Nggak usah ya, Pak ya. Pakai cabai ya, Pak ya. Bawang goreng. Geng.
Tambahin kerupuknya lagi, sedikit aja sudah cukup. Nyemleng, enak tenan. Budene kumus-kumus. Iya, saya mari sepeda motoran saya. Ya, kita menikmati ketoprak Jakarta. Budi makan ketopraknya itu di sini, enggak di Jakarta. Iya. Apa ada di Jakarta? Ini Surabaya ono. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, bumbu kacangnya terasa banget. Telurnya satu lembar. Oke, tahunya setengah mateng, ada kerupuknya, enak. Hampir sama dengan tahu tek ya, tahu tek itu khas Surabaya, cuman bedanya yang ada di petis. Kalau tahu tek pakai petis, kalau ketoprak nggak pakai petis. Ini mertua lewat norekan. Satu piring penuh, udah kenyang ini nanti. Udah gak lupa ya, gak tanya nama bapak ya. Pak, asmane sinten pak? Pak Maman. Pak Maman. Pak Maman ya. Pak Maman. Yang jual namanya Pak Maman. Panjenengan asli kundi pak? Asli Brigi, Surabaya. Asli sini? Asli Surabaya. Mungkin beliaunya pernah di Jakarta ya pak? Jakarta mana dulu? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pernah tinggal di Jakarta Barat. Punya pengalaman jual ketoprak di sana, dibawa kemari. Dicorok. Laris manis bapak Iki, ketoprak enak. Cari kemari saya. Kalian kalau kangen ketoprak Jakarta, kemari di Pak Maman. Pom bensin Pelampis Jaya, pertokoan Pelampis. Itu saya bapaknya garap dua bungkus saya. Ada yang pesan, itu mbaknya lagi pesan. Bapaknya lagi bikin ketoprak bungkus. Mbaknya tinggal di mana, Mbak? Mulyosari. Mojosari. Mojosari. Mojokerto. Loh, waduh, golek ketoprak deh kene ya. Aduh, saka Mojosari, Mojokerto sana lho. Cari ketoprak ke sini. Enak ya, Mbak ya? Sendirian. Oh, mana? Oh, di sana di toko ya. Mbaknya sering kemari, Mbak? Lumayan. Lumayan. Langganan ya.
Oh, ada sih, kenyang. Pak E, pinten Pak E. Pak E repot. Pinten Pak? 15.000 aja, lo murah. Perut kenyang. Yuk, satu lagi yuk. Saya Budi Sudahi, cukup sampai di sini dulu. Kita makan siang, makan ketoprak. Ketoprak Jakarta ya Pak Maman. Ya saya larisin ketopraknya Pak Maman di Klampis Jaya, sebelah barat, Rumah Sakit dan Asrama Haji. Pertokoan Klampis Jaya, sebelahnya pom bensin. Ini Pak Maman, laris panis saya, wena masahane. Oke, saya Budi Sudahi cukup sampai di sini dulu. Kalau Budi kiranya suka dan kalau Budi jangan lupa bantu saudara subscribe-nya, klik like and share, komen-komen ya di bawah sini ya. Yang banyak gak pelit-pelit supaya channel Budi semakin maju. Budi tetap semangat, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang kuliner dan lain-lain. Oke, Budi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ciao. Mulai re, halo Pak Maman, jumpa lagi. Ibu ke, laris manis nge? Nge, wetar doang Pak. Yeah.